Adil Kak Talino, Mbak Curamin Kak Saruga, Mbak Sengat Kak Jubata, Arus, Arus, Arus. Kembali berjumpa lagi dengan aku Saris. Di kesempatan kali ini, saya kembali mengerjakan sarung mandau dengan material kayu gerunggang. Adapun untuk sarung ini, akan saya padukan dengan bilah tempilan dengan ukuran panjang sekitar 57 atau 59 cm. Jadi untuk mandau ini nantinya cukup panjang untuk ukuran saya. Biasanya saya memakai 47 atau 49 cm. Kali ini saya akan buat agak panjang. Jadi untuk gagangnya. Saya sudah siapkan tanduk. Nah, jadi ini belum bisa diukir ataupun belum sempat saya ukir karena masih mengerjakan sarungnya ini. Nah, jadi untuk sarungnya ini masih sangat tebal. Nah, jadi untuk kayu gerunggang ini bukan gerunggang babaret tetapi gerunggang merah. Dan untuk seratnya, ini sangat alot. Walaupun kayu gerunggang ini tergolong kayu yang cukup ringan, jadi sangat kontras sekali dengan gagang tanduk yang saya pakai ini. Jadi, untuk tanduk ini sangat luar biasa keras, dan untuk proses pembuatannya ini. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar, jadi semoga saja satu bulan ke depannya untuk mandau ini bisa sudah siap pakai. Walaupun prosesnya ini, saya tidak menggunakan mesin, hanya mengandalkan pisau raut untuk membuat sarung mandau ini, dan juga untuk mengerjakan gagang mandau ini. Nah, jadi seperti apa hasil akhir dari mandau ini nantinya kita lihat saja. Dan terus terang keseharian saya bukanlah membuat mandau, tetapi untuk membuat mandau ini saya selalu berusaha untuk membuat semampu saya supaya hasilnya bisa semakin lebih baik dan lebih bagus. Oke, sahabat Haris. Saya akan kembali mengerjakan sarung mandau ini. Sampai berjumpa di video-video saya -video yang berikutnya. Salam budaya dan semoga saudara-saudari selalu sehat selalu. Salam dari saya di Kalimantan Barat. Salam budaya.